Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk subscriber dan pemirsa yang kami cintai. Pada kesempatan ini kami mempersembahkan kegiatan para petani di desa kami. Mari kita saksikan bersama-sama. Petani merupakan profesi yang ada di sektor pertanian. Seorang petani bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, ataupun komoditi lainnya. Hasil panennya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para petani, bisa juga dijual pada orang lain. Menyaksikan aktivitas para petani memang menyenangkan, terutama dalam bergotong royong, mencerminkan rasa kerukunan dalam bermasyarakat. Suasana kerja seperti ini, mohon izinkan kami untuk sedikit mengkritisi kegiatan tersebut. Yang jadi pertanyaan kami adalah, mengapa galengan pembatas sawah ini jadi melengkung seperti busur? Itulah yang menjadi rasa penasaran kami. Sedangkan paling tidak awalnya sedikit lurus. Mari kita simak awal mulanya. Seperti yang terlihat di sini, seseorang sedang mengikus galengan sedikit demi sedikit. Apabila perbuatan ini dibiarkan, niscaya pasti akan berubah seperti petunjuk anak panah ini, dan akhirnya akan merugikan pada pihak yang terkikis. Untuk itu kami berharap jangan meniru adegan ini. Selain melanggar hukum, nanti juga akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Hai Bapak yang sedang melakukan pekerjaan ini. Video ini akan saya simpan sebagai bukti dokumen kami. Lihat saja, insya Allah, beberapa tahun ke depan, kami akan datang untuk melihat kembali sejauh mana perubahan yang akan terjadi. Baiklah para pemirsa, setelah menyaksikan tayangan yang baru saja berlalu, sekarang saatnya kita bersantai sambil menikmati instrumen langgam campursari, berjudul Konco Tani.